cowok yang kece dari lahir, The Changcuters ada di sini. Kita semua menanti ya albumnya yang kelima nanti hadir di bulan Agustus. Insya Allah bulan Agustus. Agustus abis ya. Abis lebaran lah pokoknya. Abis lebaran. Berarti ada, sekarang lagi musim electronic dance music. Lagi EDM. Musim apa gitu yang, musim durian mah udah lewat kali udah ya? Lewat, ya. Udah lewat ya. Di Medan paling yang ada sekarang. Aduh, boleh kasih bocoran dikit nggak album yang kelima ini? Album yang kelima ini sebetulnya adalah sequel dari album yang sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Jadi kan memang kita konsepnya sekarang lagi ngerjain project besarnya adalah trilogi kan gitu. Jadi si album ini dibikin tiga part gitu. Oh, okay. Nah ini part keduanya gitu yang keluar. Jadi kenapa kemarin sampai lama banget? Karena kita sok-sokan gitu kan bikin sequel tapi dalam bentuk apa ya? Ibaratnya konsep musik kalau dalam film kan enak tuh ya. Gampang, iya. Gitu ceritanya masih nyambung gitu. Tapi tetap sama benang merahnya. Jadi ibaratnya gimana caranya bikin sequel itu tetap menjadi satu benang merah sama lagu yang sebelumnya. Ya, benar. Tapi tetap ada sesuatu yang baru kan gitu ya, kan. Itu jadi kan, sequel. PR-nya di situ PR ya. PR banget ya, ternyata kalau dibikin di musik gitu. Oh. Jadi akhirnya kita banyak kayak bongkar pasang. Terus workshopnya juga kayak sering banget lah dibanding yang sebelumnya. Terus penggaliannya juga kayak ibaratnya kita berlima mencoba untuk keluar dari comfort zone-nya masing-masing gitu, mencoba kemampuan kita sejauh apa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi makanya lumayan lama, ya tapi akhirnya sih kita berhasil memformulakan yang menurut kita sih ini udah paling pas lah gitu. Semoga ya bisa diterima juga gitu. Tapi berarti karena kalian tahu ternyata bebannya berat banget untuk dari pertama kedua karena ada si trilogi itu ya. Jadi tapi berarti ketiga udah sekalian dipikirin nggak? Sebetulnya udah. Tapi ternyata dulu juga yang kedua udah dipikirin Tapi begitu kenyataannya sih ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu prosesnya gitu. Jadi ya memang ntar yang ketiga sih kita juga belum tahu. Cuman udah ada gambarannya. Cuman ya nggak tahu lah pas praknya. Pecah bahasanya gitu, pas eksekusinya ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kan mereka ini punya fans-fans yang setia. Jadi ditunggu keras. Terus. Dan mereka sekarang akan perform buat kita ya. Ini single yang terbaru ya. Oh Ridwan Kamil ya ini ya. Di setiap hari Ridwan Kamil suka ada itu sudah kuduga. Ini yang sudah kuduga inspirasi dari apa? Inspirasi dari apa ya? Jadi dulu lagunya udah dapet sih gitu ya si tema sama liriknya udah dapet gitu. Terus sempet kosong judulnya kan gitu. Judulnya apa ya kira-kira yang ini pas inget-inget lagi tentang banyak sekalinya take-take si Mem dan Hem Sudah Kuduga ini. Oh iya gitu. Banyak banget. Wah kayaknya cocok pas nih banget, gitu pas. Karena memang lagu ini penuh dengan misteri dan teka-teki di dalamnya gitu. Oh luar biasa ya teka-teki misteri. Jangan-jangan nggak ada suaranya lagunya jadi kita gini sudah kuduga sudah kuduga ini mah waduk. Coba yang lain boleh siap-siap dulu deh karena kayaknya ribet banget peralatannya. Tria belum juga harus siap-siap kali di sini. Kita ada kaos buat semuanya ada di sini. Ria, jadi tepatnya Agustus itu kapan itunya awal? Tepatnya sih belum tahu teh, karena memang kita sekarang kan lagi fokus untuk si singlenya dulu. Yang kemarin udah rilis di tanggal 6 Mei kan gitu. Tapi masih eksklusif, cuman baru ada di satu inilah gitu. Nanti baru dibukanya di 2 minggu kemudian. Itu bisa didapetin di portal-portal digital. Oh gitu. Ya, di iTunes ya. Oh, tapi boleh. Berarti nanti kalau sudah keluar di Agustus kan kesini lagi dong pasti. Iya pasti dong. Ya? Iya dong. Kita tunggu ya. Changcuters terima kasih. Aku taruh hadiahnya di sini. Siap. Aku mau nanya sama tim kreatif. Kita tuh boleh di sini nonton mereka VIP gini gak sih? Ya boleh ya. Jarang-jarang kita kan nonton. Tapi di VIP bener nih. Nanti gak enak dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa kamu tunggu. Aku di sini aja nyanyinya ya. Oh gak masalah. Kita mau kamu gogoleran di sini. Siap-siap aja. Bebas. Changcuters di Sarasehan. Changcuters. Dan berarti kita ketemu lagi besok ya. Besok. Oh iya besok bener. Iya besok. Yeah.
Yeah.